Pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Jalan Romeo hanya untukmu sayang, dialah panah cintamu, oh Isabellaku. Teringin sejati di pintu mahligai, suci dalam debu siapa di hatimu. Awas, awas mengerti, sebab dalam gerimis jarang. Pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Hanya untukmu sayang, dialah panah cintamu, oh Isabellaku. Teringin sejati di pintu mahligai, suci dalam debu siapa di hatimu. Awas, awas mengerti, mengerti sebab dalam gerimis jarang, jarang Fiona, Fiona Bunda. Pada surga di wajahmu, pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Pada surga di wajahmu, di penghujung rindu. Pada surga di wajahmu.
tengah nih. Siapa pula yang sakit? Didi. Didi oi. Atuk panggil Didi. Tokak atuk ni sakit batuk. Ubat batuk yang atuk perut. Apa tok? Ubat racun serangga. Ubat batuk lah hai. Ubat batuk. Didi tak apa-apa dengar lah tok. Didi tengah syok ni. Kau dengar lagu apa ni? Inilah lagu orang London tu. Lagu orang putih? Dah, orang London. Ya, serupa lah tu. Ada orang putih dekat kita Malaysia tu. Bukan orang lain. Mereka ni, dengar lagu ni tak kinjau-kinjau macam beruk kono belacan ni apa hal eh? Atuk pernah bagi beruk makan belacan ni tu? Tak ada lah, tu pepatah. Oh, dah patah-patah? Yalah, pokok dekau lah. Atuk bising-bising ni, kenapa orang dengar syok dengar ni? Atuk tak faham lah jauh-jauh, pilih lah jauh-jauh. Jadi nak dengar lagu. Tak ada lah kau ni. Dengar lah tu nak cakap ni. Kang Didi lari nanti ha. Kang Didi jadi bohjan nanti ha. Eh, jangan kau. Ni lagu apa ni? Ini lagu orang putih yang bagus tu. Kau ni langsung lah. Kau nak jadi orang putih kau? Tak ada tok. Ini zaman Didi lah. Zaman Didi tujuh punya lagu. Tak ada langsung. Dulu tak ada lagu macam ni dah. Ada tu. Sekarang ni lagu ni lah Didi kat sekolah. Kau faham ke apa yang dicakap ni? Faham. Didi tujuh ada belajar kat sekolah tu. Sekolah mana kau belajar? Sekolah tinggi. Sekolah 4 tingkat 12 tangga. Didi belajar. Cikgu sekolah aja ni. Cerita. Nanti Didi cerita. Lagu satu punya emak punya hati dah pecah. Macam tu. Kita lawan-lawan. Kena diam lah. Kau nak diam? Siapa yang salah? Ini benda sama. 79-16. Macam nama ekor ya? Dan kepala. Kita lawan. Pakai tong. Pakai senapang. Dalam kepala tu, dalam kepala tu. Dalam kepala aku tak ada. Apa lah tu ni? Dalam kepala. Dalam kepala tu. Kepala tu. Puntianak. Puntianak. Apa lagu dah Puntianak ni? Dalam kepala tu. Dalam kepala tu. Dalam tu. Puntianak. 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 Kau tak takut kau dengar Puntianak-Puntianak ni dengan lagu ni? Dahlah tu tanah dongari lah. Atau dah faham tu belum? Atau nak pergi mana atau? Didi tu nak ikut tu. Atau nak pergi jamban lah. Pergi jamban? Kalau pergi jamban atau pergi sendiri lah. Didi tak mau ikut lah. Kau dengar lah tu. Apa? Cik Na. Tengkorak ha? Awak Cik Na pagi-pagi duduk marah-marah pasal apa? Cuci teruk sangat ke? Dah mana ada Cik Biu? Itu dia lah Abang Pik. Dah tu? Ni, gosok ni dah naik sekilo daki tu dia. Bubuih takkan dia. Ha? Dah nak sabun nak dadak buih ke? Adakah? Ada. Pedih. Ya, memang benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar. Kini serbuk pencuci sajan muncul. Selamat malam dan salam sejahtera selamat segala-galanya. Kakak-kakak dan puan-puan, adik-adik serta nyanya sekalian, jangan lupa hari ini tetap ceria bersama anda. Okey, hari ini seperti hari-hari kita yang semula lalu. Hari ini siangnya cerah, malamnya gelap. Subuhnya gelap gulita kau. Thank you, welcome. Baiklah, adik-adik dan kakak-kakak nyanya sekalian, jangan lupa hari ini kita akan memperkenalkan satu resipi baru yang dipanggil kek eran susu tu. Wah, gitulah mintanya. Tersembuh kita. Kakak-kakak semua, hari ini beruntung kerana bersama saya Puan Tan Sri Samsiah.
Okeylah, baiklah. Seperti yang rancangan-rancangan yang lalu yang telah ada, seperti rancangan Nona, rancangan Kuali, ini bukan rancangan itu. Ini rancangan Priok gitu. Ha, thank you. Eh, tak kuasa aku melayan kau. Sesat nampak aku. Ha, okeylah. Kek dan susu tong ini menjanjikan sesuatu yang ceria dan indah kerana ia menjimatkan. Okey, baiklah. Kalau dah bersedia. Okey, kalau dah siap kertas dan pen. Okeylah, dah bersedia belum? Cakaplah. Ha, okey dah. Sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Eh, gatal pula ketiak aku. Eh, ada kutu. Ha. Ada pula kutu kat kepala. Kalau dah turun kat ketiak, tidak panggil kutu kepala. Dia panggil kutu yak. Ada ke kutu yak? Jangan masuk dalam resipian lah. Okey. Okeylah. Sediakan sebiji benzin yang besarnya lebih kurang 1 kilo persegi. Nak gelak aku. Ha. Izinkan saya gelak dulu. Ha. Yang berisi padu 8 mm sejam. Okey. Dah sedia belum? Okey. Okey, dah sedia. Ambil 1 kilo tepung yang telah ditapis begitu. Oh, thank you. Jangan lupa. Kalau yang tak tapis, yang berbonggol-bonggol, ah, tak payah makan sendiri. Kau 10 kali raya pun tak siap. Ah. Okey. Dan kalau telah ditepis tepung itu, bukan ditepis, ditapis gitu. Ha. Tidak ketinggalan 2 biji telur ayam yang sedang ranum. Adalah macam kata lain, 2 biji telur ayam yang sedang ranum ini, ialah hasil dari ayam togel. Ayam togel. Ayam togel bertelur ke? Bertelur kat dai ada kau. Okey. Lepas tu 3 biji gula pasir, gula Melaka, gula England, gula segala-gala gula lah. Ha. Okey. Jangan lupa gula pasir, gula Melaka, gula putih, gula kelabu. Itu yang penting. Lain gula yang England tu acah aja. Okey, thank you. 2 biji udang galah. Mana ada udang galah? He. Udang galah mana ada? Udang galah mana budak buat kek? Dia buat mie goreng adalah. Thank you. Silap lah. Okey, silap. Jangan tulis eh. Itu gurau senda. Kita bergurau senda. Itu ada menambah keceriaan kita. Okey. 2 biji. Tak ada. 2 biji. Tak ada. 2 biji bawang gitu. Ha. Sebiji bawang merah. Sebiji bawang kelabu. Segala-gala bawang macam ada. Yang penting sekali bawang besar 10 kilo kau masukkan. Tumbuk halus-halus. Okey, thank you. Welcome. Untuk menambahkan kehangatan kek kita, 2 biji cabai kering turut serta. Cabai basah, cabai hidup, lada kojol, lada mati. Okey, thank you. Jangan keliru ya. Yang penting mesti ada 2 ulas jin. Mana ada? Jin-jin lah. Jintan ada. Jintan mana? 1 biji. Jintan ada main biji-biji ya? Mana ada main biji? Mana ada main biji? Jintan dia main ulas-ulas, dia tak main biji kan? 2 ulas jintan manis. Dia tak main biji-biji jintan ni. Ha, 2 ulas jintan manis, 2 ulas jintan tawa dan 2 jin mata satu. Ha, 2 ulas yang lain itu cuma kita simpan untuk kalau tak cukup perasa kita masukkan. Okey. Jangan masukkan 2 jin mata satu. Itu bergurau senda. Apa tadi? Bergurau senda itu menambah keceriaan hidup kita, hidup Malaysia. Kalau masukkan 2 mata jin, ha, 10 kali raya serupalah tak masak kita. Okey. Seterusnya, selepas kita masukkan yang berjin-jin tu, jangan lupa masukkan 1 tin susu tepung cap egg. Cap wai tak mau, cap egg aja. Jangan lupa ha. Cap egg ya, cap wai tak mau. Kau masukkan cap wai, aku cucu-cucu telinga kau. Bye bye, thank you. Itu pesanan untuk macam mana kek kita. Okey. Okeylah, seterusnya kita untuk tidak membuangkan masa kita dan tidak membazirkan elio saya, kita teruskan. Jangan ketinggalan gula-gula. Gula-gula kita tadi 5 sudu. Itu gula-gula ya. Okey. Seterusnya 5 sudu tepung ketat yang seketat-ketatnya. Geli aku. Tepung longgar-longgar tak mau. Seketat pakaian Ning Bai Zurong kau. Ha. Dan 5 sudu tepung kastad. Alah tepung kastad yang Cik Wan kita cakap tu terbang seburung. Terbang. Yang itulah. Akhir sekali jangan lupa masukkan pewarna yang telah dibenarkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu pewarna yang telah dipersetujui oleh siram gitu. Okey, untuk tidak ketinggalan mungkin tak tahu cara memasaknya. Cara memasaknya macam ni ya. Kita ambil semua bahan-bahan tu telah dibasuh, direbus, dijemur. Kita masukkan dalam satu bekas besin tadi dan masuk dalam oven. Ha, dalam masa 5 jam gitu. Ha, dalam masa 5 jam itu, kek aran susu tong. Susu tu akan cair dan tinggallah kek aran tong. Setelah kek itu rentong, tetamu kita di majlis kita yang 1,000 orang tu akan rasa sikit-sikit aja. Ha. Maknanya, kalau 1,000 orang cukuplah sebiji kek. Sebab kek tu tak sedap dah. Okey, selamat mencuba. Cuba itu tanda jaya. Usaha tanda jaya. Usaha bergigih-gigih. Majulah sukan untuk negara. Thank you. Bye-bye. Jumpa lagi dalam rancangan Periuk Boco. Bye-bye.
Ya, dengan melodi yang begitu romantis, dengan lirik yang begitu puitis, kita akan nikmati bersama sebuah lagu yang begitu asyik, yang begitu populer sekali buat masa sekarang ini, yang dinyanyikan oleh 3 orang jejaka, yang akan disampaikan secara begitu emosi sekali. Kita akan dengarkan bersama untuk kali ini lagu yang diberi judul Kepadamu Kekasih. Kepadamu Kekasih, gua bersirah. Korano dan tahu, engkau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama amane. Alamak, salah sini. Seronok teman main burung ni. Amboi. Teman nak ngajar lagu lain pula burung ni. Lagu Nustan nak kan? Teman ngajar lagu Nustan ni, ya? Amboi. Buat apa tu, Yop? Ah, kamu. Apa dibuat tu? Main burung. Burung apa ni main kan? Burung teman ni lah. Comel nampak gayanya burung kamu tu. Tidak. Tak terbang burung kamu kat situ. Berkurung. Berkurung. Udah berkurung mana nak terbangnya? Batak burung kamu tu. Udah 38 tahun teman belanya. Patutlah kedut. Kedut kepalanya. Kamu jangan cakap macam tu. Teman sayang benar ke burung teman ni. Kepalanya bukannya pasal apa. Makan teman silap bagi. Apa? Teman bagi makan tu ha. Ubi kayu, habis ni nak, dia nak bercicah. Oh, bercicah. Nak bercicah. Cicah apa? Kau mahu tahu cicah apa? Cicah haji. Haji? Biasa orang bagi gandum saja. Tak ada. Burung teman ni lain makan. Kalau tak boleh pakai lah burung kamu, tu semelih ke aja? Tak. Teman tak kesia teman dah. Oh, tak boleh semelih? Tak nak lah teman. Teman. Atau mencium je lah dalam lama gitu ke? Teman sayang burung teman ni. Sayang burung kamu tu ya. Kalau gitulah gayanya. Jemuhlah kita kedai Pak Busu kamu ada kat simpang tu. Kita minum kopi, biarlah burung kamu tinggal dengan burung. Dok. Teman memang suka ni petang-petang macam ni ke malam ke? Pagi ke? Memang teman suka main burung je. Macam teman? Pagi, petang, siang, malam main burung? Elok benar lah. Simpanlah burung kamu tu buat khazanah. Memanglah teman nak simpan. Teman nak pergi dulu, pergi minum kopi. Ke mana kopi? Bungkuslah satu buat ke teman sementara teman nak main burung ni. Mainlah burung seorang-seorang. Pergi yuk. Pergilah. Ya, ini sebuah lagu daripada album terbaru Man Bai, lagu yang berjudul Kau Ilhamku. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Anda sedang mendengar siaran Raya Raya bersama dengan DJ anda Wira Manju. Dan jam di studio sekarang tepat pukul 2 petang, yaitu waktu lepas makan tengah hari. Dan sebentar lagi kita akan menerima panggilan-panggilan yang akan melaporkan tentang kesesakan lalu lintas daripada para pendengar. Kesesakan lalu lintas di Bandar Raya Kuala Lumpur. Kita akan terima panggilan seterusnya. Ya, kita ada satu panggilan. Halo, siapa di sana? Halo, siapa di sana? Halo, Rayau. Halo, Rayau di sini. Bersama halo, dengan Rayau. Ya, bersama dengan DJ bertugas anda, yaitu Wira Manju. Siapa di sana?
Boleh saya cakap dengan Wiramanju? Ya, Wiramanju bercakap ini. Siapa di sana? Wiramanju, eh? Ya, kita sedang ke udara sekarang. Siapa di sana? Saya di radio sekarang, ke? Ya, di udara sekarang. Iya? Ya, kita sedang di udara sekarang, ya. Saya live? Ya, kita berada live. Apa kabar, Mak? Apa kabar, ya? Sekarang bukan untuk masa untuk kita memberi kepada keluarga kita. Sekarang kita berada di udara sekarang, ya. Kita di udara sekarang. Siapa nama adik? Saya lah. Ya, siapa di sana? Nama saya, Kak. Ya. Ya. Kuning Maizura. Hai, live ke? Ya, kita berada live di apa udara kabar, sekarang. Apa kabar, Siti? Apa kabar, Hamidah? Halo. Apa kabar, Bang Nasir? Halo, adik Kuning Maizura. Halo, tolong jauhkan telefon adik daripada mulut adik tu. Bukannya saya nak nyonyot. Hei, adik. Ya. Saya nak bertanyakan tentang kesesakan lalu lintas yang sedang berlaku kepada para pendengar. Boleh tolong beritahu, beri laporan kepada para pendengar yang sedang mengikuti siaran ini? Ada, Abang Wiramanju. Ya, ada apa berita tu? Ada traffic jam, Abang Wiramanju. Ya, traffic jam. Yalah, itu sebab tu kan adik Kuning Maizura telefon kan? Ya. Aha. Live ke ni? Ni traffic jam. Traffic jam di mana, dek? Kat sini lah. Di sini tu? Di sini tu di mana, dek? Di sini lah. Yalah, di sini. Di mana tu? Kat sini lah, tengok banyak kereta. Ya, di mana tu? Di mana? Di bahagian tepi saya, di bahagian depan saya, di belakang saya pun banyak Abang. Boleh saya tahu di mana adik berada sekarang? Di jalan raya lah. Takkan nak pula di rumah kot. Abang Wiramanju di pukul-pukul. Tidak. Maksud saya, traffic jam di mana tu? Traffic jam tu kan, di sinilah, tengoklah, dekat roundabout tu pun dah jam dah. Kereta merah ni cuba-cuba nak potong. Adik, sesenggul kan. Adik buat tenang kan, kita sedang mandu. Maksud saya adik sekarang ni telefon dari mana? Telefon dari mana? Abang ni gatal lah. Tahu nombor telefon kita pula. Nak goda kita Kita ada boyfriend abang. Sorry, I tak rela digoda. Hello Johnny, apa khabar? I love you so much. Pergilah, Bang. Adik. Apa? Kita jangan buang masa banyak-banyak, adik. Saya cuma nak tanyakan, di manakah kesesakan itu berlaku? Boleh tak adik ceritakan kat mana ni? Buang masa? Adik buang masa, Abang, Bukan buang masa. Kita tak suka melengah-lengahkan masa, adik. Cepat-cepat sikit. Ya. Kita tak ada masa, adik. Teruskan, adik. Teruskan. Mana dek, bawa tenang. Saya cuma nak tahu di mana traffic jam ni berlaku. Adik tolong ceritakan di mana traffic jam ni berlaku. Kat sini lah, di sebelah gerai mama. Adik. Apa? Kau nak kena sedo ke tiang kau? Radio di gastroku. Rancangan gila. Kami berada di mana-mana sahaja. Kad UNAVFO, kad penyelamat anda. Ya, saya mulakan dengan ucapan Barkat, selamat. Barkat, selamat. Ya, kalau dahulu tuan-tuan kenal saya sebagai Raja Lelong, hari ini saya tak mau lelong-lelong dah. Bukan pasal apa. Kalau saya duduk lelong-lelong sampai sudah saya tak kaya-kaya. Hari ini saya jadi usahawan Bumi Putera yang berjaya. Saya jaya bedak. Rau. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kedekut nak belanja sikit. Bukan untuk apa? Untuk kesihatan. Kalau tengok muka yang laki-laki punyalah handsome macam Rai Maruk. Setidak-tidaknya tuan-tuan dapat macam muka Saleh Yaakob tu, muka handsome tuan-tuan. Yang perempuan pula punyalah cun. Punyalah cun macam Merah Fazira. Pakai baju, pakai seluar, punyalah main minyak wangi. Punyalah wangi. Tapi tuan-tuan, bila buka baju, bila buka seluar, nah penuh korak, panau, sengkla pun ada tuan-tuan. Nak buat apa macam tu tuan-tuan? Muka lawa tapi badan penuh korak. Tuan-tuan cerita kat saya tengok.
Hari ini saya nak bagi tonton try bedak saya. Nama bedak saya bedak. Rau bau dia. Okey, kita bagi abang ni try bedak. Bau bang. Bau apa bang? Wangi. Buka wangi bang. Rau bau dia. Ha, rau bau dia tuan-tuan. Teristimewa kepada tuan-tuan yang baru saja mendirikan rumah tangga. Kalau pakai bedak saya sebelum masuk tidur, insya Allah mau untuk kelambu tuan-tuan tak sedar. Buat kata tuan-tuan terkentut dalam kelambu tu pun dia tak boleh. Yang ketuk ya kayang. Awak bang, busuk ke bang? Doa yang wangi lah yang ketuk sekali yang. Wangi lah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan pakai bedak. Rau bau dia tuan-tuan. Kita semua sayang bini tuan-tuan ha? Kita semua sayang bini ya. Kita sayang bini tak semestinya kita beli barang mai. Tak semestinya kita beli barang kemai. Nak buat apa benda tu semua tuan-tuan kalau kita balik kerja penat-penat pukul 5 tuan-tuan ha? Buka pintu bini sambut dia akan ketiak hangit sungguh labu ketiak tuan-tuan. Yang si laki kata ketiak bini hangit, yang si bini kata ketiak laki hangit. Ha ni. Kalau bini pakai bini kau. Laki pakai laki kau. Kalau dua-dua pakai duk. Rau. Masuk dalam kelambu tuan-tuan tak larang nak cekau. Rau bau dia. Pakai bedak saya tak ada dan patang larang. Tak kira umur. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun macam dalam iklan dia kata apa? 4 tahun lah pun boleh pakai. Ni hak di rumah yang kita buat. Ning baik pula pakai bedak saya. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok dia nyanyi, mulut dia duk. Asyikkan layananmu. Rau. Tu. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan masih muskil, tuan-tuan boleh test dia punya power malam ni. Test dia punya power. Kalau tak bergerak tiang seri, tak patah kaki katil, tuan-tuan jangan panggil bedak saya bedak. Rau bau dia. Bedak apa tuan-tuan? Bedak. Rau bau dia. Baiklah tuan-tuan. Cerita banyak pun tak guna tuan-tuan. Green air lock saya. Tuan-tuan buat tak tahu saya duk gelak saya jual. Satu pun tak laku lagi. Apa kata kalau kita berhibur dahulu? Kat belakang saya ada Ramlah Ram. Sementara dia nak pakai baju, dia nak bawa ginju. Saat lagi dia nak keluar, dia nak jual dia punya kaset dandut. Apa kata kalau saya mainkan sebuah lagu yang dipetik daripada album saya yang ke-889? Terimalah.
Inilah berita dari Radio Tiga Suku disampaikan oleh Syamsul Azhar. Mula-mula berita penting, sisa pembuangan toksik masih lagi berlaku di perairan Malaysia. Yang herannya, ikan-ikan itu masih lagi hidup. Yang double heran pula, siapa-siapa yang makan ikan itu boleh menjadi kuat, macam Hulk Hogan. Malah melalui laporan yang telah kami terima daripada wakil kami di sana, ada yang tua menjadi muda, yang rambut putih menjadi hitam setelah memakan ikan-ikan tersebut. Tetapi, pembuangan sisa-sisa toksik yang lebih berbahaya juga berlaku di dalam kotoran ini, yaitu di dalam bas. Lebih-lebih lagi dalam bas yang berhawa dingin. Jadi kepada mereka yang ingin melepaskan sisa-sisa toksik mereka, jangan lupa lepaskan di rumah dahulu. Jika tidak, orang lain yang kisnaya. Sekianlah berita dari Radio Tiga Suku. Dengan hadiah gasing kontot di dalamnya yang canggih, tapi makanannya adik-adik dah lemau. Keropok Nora dengan hadiah gasing kontot untuk adik-adik semua. Yos. Terima kasih kerana bersama dengan saya melalui gelombang FM Mono 10.803 suku stroke 2.9 postcode 74320. Kepada mereka yang mendengar di luar radio, dalam radio, tepi radio, kedai radio, kilang radio dan roger-roger radio, selamat mendengar radio. Anda bersama dengan saya DJ bertugas dalam rancangan Kelana Berjaya. Dalam ejaan baru, rancangan ini akan menampilkan seorang tokoh pendatang yang berkelana dan berjaya. Di studio lah bersama dengan saya seorang pekelana yang berjaya, yaitu saudara Lim Akei. Ya, terima kasih dan selamat siang saudara Lim Akei.
Sama-sama kasih. Siang sudah selamat, malam belum tentu. Terima kasih karena sudi membazirkan masa bersama dengan saya dalam rancangan Kelana Berjaya. Saudara 5K, saya ingin bertanyakan sedikit ya. Adakah saudara 5K ini ada panggilan-panggilan manja ataupun panggilan nama-nama komersial untuk para pendengar? Alah, alah. Luar, wah punya Emma, Lulu, Tongsan, sana mari ya. Dia panggil wah kek. Oh, itu kek saja. Sikit singkat, tak payah membazir alio. Oh, sikit saja. Kek kan? Oh, saudara kek kan? Senang. Senang panggil ya? Ya, saudara kek ya. Dan baiklah, dah berapa lamakah saudara Akib datang ke Malaysia ni? Lama. Lama pun tak ada lama. Sebelum jubun mari, wah sudah mari. Oh, macam tu. Sudah lama lah. Oh, banyak lama. Sekarang saudara Akib memegang kerajaan apa? Pegang. Wah, tak ada pegang layak. Lu ingat apa? Lu ingat wah King Kong, ya? Maksud saya bukan begitu. Bukan begitu maksud saya, saudara Akib. Ya. Saudara Akib dah berumah tangga ke belum? Rumah. Rumah ala tangga tarak. Sebab wah punya rumah sekarang tarak pakai tangga. Rumah ala bukan, tangga tarak. Bukan begitu ya. Maksud saya sudah berkahwin atau belum? Cakaplah itu macam sinang wah. Cakap mau cerita. Kawin lah. Kawin sudah nikah pun sudah. Nikah satu kali kawin hali-hali oh iya. Berapa orang cahaya mata sekarang? Cahaya mata. Cahaya mata. Wah punya mata tarak cahaya oh. Lu ingat apa? Wah LLN ah. Ayah. Bukan. Berapa orang anak? Berapa orang anak maksud saya? Ayah cahaya mata. Cakap Cina anak. Anak. Cakap Cina. Anak. Okey. Saya silap anak. Okay, anak. Ada 9. Satu orang anak lahir oh, sudah mati masuk seluga. Dua tarak serupa orang lu tahu apa pasal? Tengok tarak serupa jantan. Perempuan tarak serupa betina. Itu perempuan satu rambut pendek bakai jin serupa itu perempuan. Perempuan tak serupa jantan sekali tengok jantan tak serupa lelaki. Oho. Itu 6 orang semua pakai jari doktor. Anam jari doktor sekali enjing kepala ada pusing-pusing pining-pining terlebang. Banyak susah. Oh. Lagi pun gua punya anak tak siapa menjaga. Dia punya ama suran lari. Kesian. Baiklah, kita sentuh mengenai kerjaya saudara Akik dengan perusahaan udang kering eh. Oh, itu macam ah, no problem. Orang-orang England kata, I don't care. Sampai England saudara Akik pergi bukan eh. Bukan sampai England saja, sampai London pun sama. Oh. Okey. Okay, mula-mula dulu ah, niaga orang hidup. Hari-hari niaga orang hidup. Hari-hari niaga orang hidup pun tak ada habis. Hari-hari tak ada habis. Itu tak ada habis punya orang hidup. Wah, kasih jimu. Kasih kiring. Oh, udang yang tak habis itu kita jemu lah. Mau buang sayang, oh, lugi. Jadi, wah, hari-hari jemu itu udang. Sampai kering. Cukup tahu, nah, wah, kumpul itu udang. Wah, kumpul itu udang. Itu udang kiring pun banyak. Sudah banyak wah jual. Lepas itu, wah, satu hari pun tak ada jual udang hidup lagi. Semua uang wah jual itu udang mati. Udang kiring. Lagi ya, wah terus niaga orang kiring sebab mah orang kiring antara busuk. Harga pun ada mahal. Oh, mahal ya? Tapi orang kiring ya, banyak jenis tu. Susah mau cerita. Ada 3 kategori oh. Oh, udang kering ada 3 kategori. Memang ada 3 kategori ya. Itu jenis nomor 1 ya. Gemo-gemo ya, panjang-panjang eko ala lintik-lintik. Itu nama udang kering bosnya. Itu macam mana? Itu kategori nomor 1. Nomor 1 ya. Dan seterusnya? Nomor 2 punya ulang ya. Dia punya mana nah, ada belang-belang hitam mah, itu misalnya ada panjang-panjang, itu nama orang kering emboyan. Oh, itu. Bukan bohjan, emboyan. Emboyan. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, wah, mau explain sekarang. Okay, explain. Oh, cakap London lagi ya. I can speak. Oh, boleh cakap orang putih boleh juga. Kita mesti banyak masa. Mesti banyak, betul. Teruskan. Nomor 3 punya orang kering, harga paling mahal. Banyak berisi. Kici, come, putih. Itu nama orang kering, bosiau. Oh, bosiau. Bosiau. Tapi ya, kalau 3-3 langkau mah, kongsi-kongsi sekali bili, 1 kali bili, 3 kali jenis,
orang panggil nang koti nang bo koti bo sekali bili cambo cambo. Itu harga lagi mahal. Oh, lagi mahal lah. Iya. Sebab dia ala cantik. Oh, ala cantik ya. Di manakah akan dipasarkan udang-udang kering ini semua? Sinang. Pasar-pasar sinang. Pasar banyak. Pasar borong ada, pasar bulaya ada, sinang. Banyak-banyak pasar sinang. Tapi ya, dulu wa sendiri jual. Sekarang orang mari beli sama gua. Pasaran ini mendapat tempat, eh? Memang mendapat tempat, eh? Lu punya otak sama wa punya otak. Lu punya otak sama otak ulang. Pandai-pandai, ya? Dan di manakah saudara Akib mendapat bekalan-bekalan udang ni? Ini wa mau cakap. Lu please, ya, don't tell me anybody, ya. This one is secret. I give you one secret. Okay. Mula-mula dulu, ha? Wa tangkap itu udang, ha? Satu hari wa kail satu ekor wa kail sampai satu guni. Lagi satu, wa tangkap satu lori sana pasar borong. Pasar borong. Dekat pasar borong Selayang. Senang. Kan? Barang bersih, harga mahal. Barang bersih, mesti mahal. Mahal. Ya, seterusnya kepada para pendengar yang mahu mencuba, kita boleh mencubakan. Apakah kata-kata terakhir daripada saudara Akib untuk para pendengar yang ingin mencuba menjadi kelana yang berjaya seperti saudara Akib? Wa belum mati mau kasih kata-kata akhir. Maksud saya bukan begitu. Maksud saya kata-kata semangat daripada saudara Akib untuk para pendengar semua untuk berjaya seperti saudara Akib. Ada kata-kata semangat lah. Kata-kata semangat. Ada pepatah itu orang tua-tua ada cakap. Penuh cemat jiwa selama Okey. Terima kasih. Okeylah kepada mereka yang baru saya mendengar. Excuse kami mengucapkan. Ya. Tala Arya. Belum. Ini belum lagi ya. Terima kasih kepada mereka yang baru saya mendengar. Excuse me. Ya. Tidak, nanti kita dekat luar nanti kita ni ya. Ada hadiah nanti kita akan berikan kepada saudara Akib dan seterusnya. Terima kasih kerana bersama. Excuse me, ya. Lain kali panggil orang lain lah, taklah minum pun taklah. Belum lagi lah. Okey. Kita maafkan kepada saudara-saudara pendengar. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami melalui gelombang FM Mono 10.803 suku stroke 2.9 postcode 74320 dan terima kasih. Bye-bye. Hey, kepada para pendengar yang masih lagi setia bersama dengan saya, tak kira juga di mana juga anda berada. Saya akan putarkan sebuah lagu remix terbaru yang berjudul Asli, khas untuk semua anda. Hari-hari pasang lagu baja aku. Abang Lee Jay. Hai, Akeh ya? Kita dah balik lagi ya? Belum, wah ingat sama Abang Lee Jay. Wah ingat Abang Lee Jay muslo saya tunggu membawa. Abang Lee Jay talah turun. Sudah habisnya lancangan. Lu baliklah, tunggu apa lagi? Wah pun kalau habis kerja, wah balik apa? Abang, ada lagi 2 jam untuk. Apalah, wah balik. Abang Lee Jay mau makan apa? Abang mau makan mie goreng, lu mau beli ya? Nanti angkat mali sini. Tapo sama lu. Tapo satu mie goreng ah. Minum itu air kopi ya. Kopi ya. Oke. Hari-hari pasang lagu. Abang Lee Jay. Apa lagi lu mau? Kacau lah, lu makin hijau. Mau tambah tulu ah? Tulu 2 biji setengah masak ya. Tulu 2 biji ah? Setengah masak. Setengah masak ya. Apa saya tak mau masak-masak? Tak boleh. Ini, gua mau ginjam ya. Wih, tengah masak punya banyak silap. Mau balik ya? Balik, nanti angkat mali dah. Okey, Amal Liji ya. Okey. Cium mulu Amal Liji ya. Ayo. Teruk yang kerja ni. Tak duduk dalam ekon matahari pun tak nampak. Gaji kecil. Bos pun tak apa-apa. Ni nak balik ke orang tua. Ni waktu berita ni. Okey, itulah dari lagu yang saya putarkan khas buat kepada semua para pendengar yang masih lagi setia bersama saya. Sebuah lagu daripada Nash. Dan sekarang kita ke studio 1 untuk mengikuti berita.
Sampun. Lah. Apa nak kerja? Buat kerja aku lah. Tak tutup mic. Apa dia? Tak tutup mic. Hancang nak bagi kerja mana? Mana? Bos, buat dengar. Ha. Weh. Weh, semua. Semua, 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 semua dengar. Sampai surat dia tu, surat cinta. Semua dah dengar kan? Semua. Aduh, abis aku. Aduh. Aduh. Abis aku, abis aku. Nak berjapal balik. Aduh. Tension, tension. Aduh, hati kamu apa ni? Aku kabrah, aku kabrah. Abis, abis, abis. Macam mana pula? Macam mana pula? Halo, Tendra ke? Warner Music Malaysia. Apa? Our offices are now closed. Apa? Halo, Tendra ke? Halo, ini talian Tendra. Halo. Boleh saya menolong? Mau minta tolong lah ne, Talidra. Betul ke Talidra ne? Betul, betul. Halo, buka, ini Talidra. Buka itu Dau Restaurant, Roti Canai me. Bukan, bukan. Halo, ini halo. Betul Talidra. Talidra ke? Ya. Betul ke? Ya, ya. Nah, mau minta tolong lah deh, tolong lah deh. Ada apa-apa yang boleh saya tolong je? Mau minta tolong lah. Kalau Tara minta tolong me, bikin apa saya telefon sama lorang. Oh, ya, ya, Cik. Siapa yang telah hadir dera? Apa? Deh, saya kena dera lah deh. Cik, sebenarnya talian ini adalah untuk kanak-kanak yang telah didera. Tapi itu telegram ya. Saya telefon lah. Saya kena dera lah, dey. Okey, okey. Kalau macam Amma, tu, Cik. Mungkin apa? Cik boleh menghubungi balai polis yang berdekatan. Apa? Balai polis yang berdekatan. Balai polis kah? Ya. Apa bikin? Saya terbikin salah. Saya kena dera lah, dey. Dia orang salah. Dia orang pergi balai lah, dey. Cerita. Okey, 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 okay, Cik. Dey, yang nak dera, dey. Halo, Cik. Halo. Kalau tak menghubungi Amma, balai polis pun, Cik apa? Boleh cuba menghubungi Jabatan Kebajikan. Eh, ikan. Apa mau cari ikan? Cari ikan. Paman market sana, pasar bukan, sana bukan, banyak. Bukan ikan. Jabatan Kebajikan, oh, masakan. Welfare sana kah? Ya. Yeah. Di sana welfare, man. Orang tua mia. Saya meminta tolong. Saya ini sudah kena halo, pukul, dek. Halo, Cik. Dek, saya mia kapla darah dah keluar lah. Tolonglah, dek. Apa dia, apa dia cakap? Siapa yang dera, Cik, tu? Saya punya bini. Ya. Batu dalam busa kapla dah taruh. Ya, yeah, ya. Yeah. Hari-hari dia hantam saya punya kapla. Darah sudah keluar lah, dek. Ya. Amma. Apa asal kau tak lawan? Asal tak lawan balik? Sekarang, biasa itu dua orang. Dia sama dia punya ma. Saya punya ma mertua lah. Sekarang oh, dia... Halo? Halo? Isteri Encik? Ya lah, saya punya bini. Yeah. Dia sudah combine sama itu. Dia punya mak. Oh. Saya punya mak mertua lah. Yeah, yeah. Dia sudah campur dua orang. Oh. Sekarang dia mau angkat sana petrol kedai. Oh. Dia mau bakar sama saya lah, ni. Oh, ini dua lawan satu. Amma. Ya. Yeah. Seri. Dia nak bakar? Ya. Bakar lah serupa itu. Tau lah, itu. Melayu panggil itu panggang lah, dia panggang. Ya, ya, ya. Itu orang putih panggil itu barbecue lah. Barbecue? Itu hitam kan, itu kambing yang mateng. Ya, ya, ya. Mateng, dia mahu itu bakar lah sama saya. Barbecue, ha? Ah, dia sudah balik ni. Halo? Halo? Amma? Halo? Saya? Ayo? Halo, halo? Yang nak terdek? Amma dek? Halo? Saya dek? Ayo? Sudah kena barbecue? Ah. Halo? Ah. Halo? Ah. Halo? Halo? Rancangan pilihan berdua-duaan malam ini terpaksa dihentikan buat seketika kerana ada berita penting yang perlu disampaikan. Negara Jepun telah sekali lagi dilanda tragedi, bukan Oktober tetapi gempa bumi. Ramai tokoh-tokoh negara yang terkorban termasuklah Encik Judo, Datuk Samurai, Tun Karate, Datin Aikido dan Puan Sri Sumo. Tapi yang lebih mengemparkan penduduk Jepun ini
ialah kemanakah menghilangnya Ultraman, Doraemon, Cybercop dan perwira baja hitam di kala rakyat Jepun memerlukan mereka. Dari sumber-sumber yang kaki kelentong adalah dipercayai bahawa Ultraman tengah seronok bercuti di Blue Lagoon dengan Ultra Woman. Doraemon pula telah menyertai program rakan muda kerana kipasnya rosak dan sedang bergotong royong di kampung Singlet Koyak. Sementara itu, Cybercop pula sedang menyiasat kes rasuah bola sepak. Dan perwira baja hitam pula hingga sekarang belum dijumpai, hilang entah ke mana. Sekian saja berita penting yang perlu disampaikan. Sekarang kita sambung kembali bersama rancangan Pilihan Berdua-duaan. Atuk, Atuk, bangunlah Atuk. Didi tujuh nak dengar Atuk cerita. Bangunlah. Atuk, Atuk. Nyamuk dia pun tidur. Itu kacau Atuk, dia ingat nyamuk. Pada muka. Atuk. Atuk. Panas lagi ni, hai. Ini Atuk ni ngigau. Atuk, ceritalah. Apa lah kacau-kacau ni Atuk tengah nak tidur ni. Didi kan? Apa yang kena? Didi kan nak suruh Atuk. Kajap lah Atuk nak tidur, nak bangun ke pokok. Kan Atuk kau tengah tidur ni nak apa lagi? Didi tuju nak suruh Atuk cerita. Kenapa? Nak suruh Atuk cerita lah. Ha? Nak suruh Atuk cerita. Nak bercerita? Ha, cerita pasal burung Atuk tu. Kau tak nampak Atuk tengah tidur ni? Hai, kacau lah. Oh, burung Atuk tengah tidur? Ah, ambil, poin ambil. Pun ambil sikit Atuk tu. Mana? Betul pinggang. Aduh. Aduh, logo. Atuk duduk sorang-sorang. Manalah. Uan kau tu lama dah tak ada. Sorang Atuk ni. Kawin lah baru tu. Porut pun dah bunyi. Porut bunyi. Lapar pula tu. Ya. Yeah. Dah ambil dah sikit? Dah, ma. Oh, kau Atuk terima pergi mana? Pergilah beri sendiri tu dera tu. Bak lagi dulu tu. Barulah Atuk boleh cerita. Tapi Atuk boleh cerita tak pandailah cuai. Tak apalah cerita burung Atuk tu. Lebih kurang sikit-sikit tu dapatlah. Tak dapat Atuk nolong dah lebih-lebih. Yalah, pokok dek kau lah. Cepatlah tu, Didina. Ni cerita ni macam toki-toki je bunyi. Toki-toki tu macam yang goreng ke tu? Ni cerita ni zaman dulu. Zaman batu eh? Nak kata zaman dulu tu tak adalah sebab dah ada senapang. Oh. Kalau zaman dulu orang pakai panah. Tapi zaman ni kira panah tu macam pisau juga. Itu ada satu orang pemburu ni dengar lah Atuk nak cerita ni. Yalah. Tadi Atuk tidur kacau. Atuk lambat. Ha, dengar baik-baik. Ha. Ada satu orang pemburu bawa. Aduh, pinggang dia ni sakit lah. Patah ke tu? Iyalah, kejap lah ni. Ha, rokok dia nak tengah balut ni kan. Matuk steam. Ha, dengar lah. Balut-balut. Ada satu orang pemburu tengah bawa senapang. Ini cerita zaman moden sikit. Tengah lah. Tengah buat senapang. Sekarang ni tak ada lah. Dulu tak ada LRT. Sekarang dah ada LRT dah. Pemburu ni bawa senapang. Memburu dekat hutan. Kojom buru ni mestilah nak tembak binatang. Tapi binatang ni tembak gagak. Gagak? Dekat atas dahan tu, ada 5 ekor gagak. Gagak 5? Habis dia pisi peluru sebiji. Ha. Sepi je. Gajah. Ah, gajah pula. Gagak. Ha. Gagak kat atas dahan tu. Dia pun tenang lah, hai. Dia aim, kata orang putih ni dulu. Atuk ni bokeh ni juga kan. Dia aim, dia tenang baik-baik tu. Ha. Tembak. Dum. Tembak Atuk. Bila dum saja, jatuh lah seekor. Mudebob. Ini lah yang Atuk nak tanya kat kau ni. Tanyalah. Berapa ekor yang tinggal kat atas dahan tu? Senang Atuk, Didi tahu 2. Berapa ekor yang tinggal? 2. Tak dengar Atuk ai. Atuk pekak. Apa? 2 ekor? Mana botol buat 2 ekor tinggal? Tak ada. Seekor pun tak ada. Apa jawapan eh?
Seko pun tak ada tu, dah terbang. Tak ada seko pun. Sebab dah dengar bunyi mereka. Mana pula? Hai, itu yang untuk nak malih nak cerita. Tu kau tak tahu nak jawab kan? Betul lah. Tinggal eh. Ha, tinggal satu saja. Satu mana dia? Sebab eh. Atau tipu. Sebab eh, yang seko tu pokak dia tak dengar. Ditembak eh. Tak dengar lah dia. Oh, burung seko tu pokak. Yang tiga tu terbang. Tinggal seko. Yang seko jatuh. Jawapannya lima ekor. Seko tinggal. Dia tak dengar. Pokak burung tu ha. Burung tu dah, pokak itu. Dah nak sambung tidur. Kau pergi lah main jauh-jauh. Sama burung yang atuk cerita dulu peka juga. Itu pun tak tahu. Iya. Yeah. Malah dia nak cerita dah panjang-panjang. Atau-atau burung yang peka tu mana pergi tu? Bantal ni pun rau aja bau eh. Rau. Elio siapa ni? Elio. Tuh orang lah. Tanya dia dia tanya. Burung tu mana terbang tu? Burung tu cikur. Sibuk kaki